Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya masih di Indosatwa 58. Untuk kali ini saya ingin membahas ya kepada teman-teman tentang atraksi snake show ya, atau atraksi ular ya. Itu adalah sebuah adegan yang menurut saya adalah adegan seni ya, dimana pemainnya sendiri itu kadang-kadang dia akan memainkan dengan gaya-gaya debus ya, dimana dia harus membakar dupa dulu, kemudian ada semacam ritual kecil yang dilakukan. Itu semuanya adalah seni, seni bermain atraksi ular. Nah, seperti apa atraksi snake show yang bagus, kita saksikan sama-sama di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, jangan lupa like dan share. Terima kasih, lanjutkan terus di Indosatwa 58. Yeah.
Saksikan barusan satu buah permainan atraksi Snack Show. Tentunya ada pesan yang disampaikan oleh para pemain. Yang pertama adalah bahwa ular di alam itu ketika diprovokasi dia akan menyerang. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa jenis ular yang sebenarnya berbisa menengah, lemah. Nah, dibuktikan dengan gigitan-gigitan pada tubuh si pemain, dia menyatakan bahwa ular itu tidak berbahaya bagi manusia. Nah, itu mungkin pesan yang bisa diambil dari seni atraksi ular atau Snack Show. Demikian buat teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi permainan atraksi ular ini sampai selesai. Jangan lupa ya, terus di-like ya dan di-share ke teman-teman Anda semuanya untuk sebagai hiburan dan juga pengetahuan buat Anda semuanya.
kampleng. Hey, 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 hey.